Pak RT. Salam. Assalamualaikum. Salam. Saya anak baru, Pak. Iya, iya. Nama saya Joko Purnomo, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama. Lama punya rumah tanya yang dalam. Lama. Males ya, dong. Siapa namanya? Bang Miun. Oh iya. Maksud saya begini, saya kan di sini bagaimana ketua RT lingkungan komplek ini. Baik, Pak. Baik. Saya ketua RT lingkungan komplek ini. Saya dengar itu, Pak. Lama udah hampir menjalankan 6 tahun. Diajak ngobrol gue plang-plong diajak ngobrol. Loh, gua mah. Jadi pada waktu itu habis masa jabatannya di RT 5 tahun dicalonkan lagi, ya menang lagi, alhamdulillah. Oh, begitu. Oh, begitu, Pak. Ya. Saya nah, ini gua terkesima. Jadi terkesima ada orang kayak begini. Lama juga kan 5 tahun lama. Lama, Pak. Lama. Ya alhamdulillah namanya warga sini semua begitu saya mencalonkan lagi pada setuju lagi. RT berapa? RT di sini RT berapa? Ah kagak lu nipu gua lu. Tadi gua ngomong dia normal. RT berapa? Kayaknya kalau gua stop ngomong dia cabut enggak? Enggak. RT berapa, Pak? Jadi terpilih lagi. Hampir jalan 2 tahun. Ini boleh enggak nih, Pak? Cincin pindah ke saya terus ini cincin. Iya. Cincin banyak di pasar. Gerah nih gue. Harus sabar. Sule. Ya, Pak RT. Le. Yo. Sule. Iya. Ini maksud gue datang kemari ada yang gue mau tanyakan kepada lu. Apa? Gua datang kemari ada yang tanyakan. Apa? Katanya lu mengadakan lomba lari. Iya. Tingkat RT. Iya, betul. Kayak ini mah kata orang. Iya, betul. Apa benar apa enggak? Betul. Ini udah sabar nih. Betul. Udah tahu nih. Berarti tuh orang bohong. Betul. Harus tenang. Oh, harus tenang ya. Jangan sampai emosi begitu. Jangan sampai cincin pindah. Jangan. Oke. Okay. Betul, Pak RT. Coba tanyain dulu. Gua makanya kemari warga-warga sini ya lingkungan komplek katanya Sule yang mengadakan. Iya, betul dari kata orang. Iya, betul. Ini apa benar apa enggak? Betul, Pak RT. Betul. Saya yang ngadain. Harus sabar gitu. Saya yang ngadain. Coba suruh tanya dulu. Sabar. Kalau benar apakah sudah bikin surat izinnya? Ya Mang Sasu yang ngurusin. Ya kan gua RT. Iya, tahu. Mang Sasu yang ngurusin masalah izin. Kalau saya masalah pembiayaan, Mang Sasu yang ngurusin masalah izin. Gua harus tahu dong. Ya pasti harus tahu karena Mang Sasu juga lagi ke sono, ke rumahnya Pak RT. Nah, Pak RT datang kemari. Jadi ada yang mau tanyakan. Itu udah mulai kencang, katanya mesti tenang. Santai. Persoalan ya izin. Nih, ibu soal izin nih, mau tanyakan nih, bukan apa-apa nih. Saudara Pak RT ya. Masalah izin, itu sudah ada yang ngurusin. Pak, orangnya di sana, Pak. Kan saya bagaimana RT. Kakak, tadi orangnya di sini, sekarang di sana. Saya di sini. Kan saya mau ngomongin masalah izin. Boleh. Lah, buset. Gua kirain budek doang, rabun juga. Izinnya udah diurusin sama Mang Saswi. Ini izin kira-kira kapan mau dibikin? Mang Saswi udah diurusin. Barangkali ada yang diperintahkan gitu. Buset.